Pernahkah kamu melihat orang yang sedang mendorong mobil mogok? Atau melihat buah kelapa jatuh dari pohon? Dari peristiwa ini, kita dapat mengartikan bahwa gaya sebagai dorongan dan tarikan. Dari peristiwa sebelumnya, kita juga dapat mengetahui bahwa mobil dan buah kelapa mengalami perpindahan yang diakibatkan oleh adanya dorongan dan tarikan. Oleh karena itu, perpindahan gaya memiliki arah dan nilai. Satuan gaya adalah Newton, yang dilambangkan dengan N.